Jelang 9 Desember 2020, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan Polri menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan pilkada serentak. Mereka mengantisipasi zona merah COVID-19 di wilayah yang menggelar pemilihan umum. Kami perlu antisipasi terkait kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilihan. Apalagi memang kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan, ada 17 wilayah yang masuk dalam zona merah, sehingga tentunya ada proses dari kegiatan pilkada yang tentunya akan terganggu dengan zona merah.